Single ke-24 JKT48, Sayonara Crawl telah dirilis pada Rabu, 11 Oktober tahun 2023 malam WIB. Para fans pun bertanya-tanya apa sebenarnya makna dari single JKT48 Sayonara Crawl tersebut. Lagu JKT48 Sayonara Crawl menceritakan gambaran tentang suasana musim panas di pantai dengan nuansa kesedihan dan keinginan untuk mencari pemahaman dalam hubungan cinta yang rumit. Liriknya menunjukkan perasaan cemburu dan keinginan seorang cewek untuk mendekati seseorang yang sulit dipahami. Cewek ini merasa tertarik pada seseorang yang mungkin tidak sepenuhnya memahaminya atau membalas perasaannya. Dia merasa terjebak dalam lautan perasaannya. Sejalan dengan gambaran tentang pantai dan suasana musim panas, lirik lagu Sayonara Crawl juga menyoroti keinginan untuk menyampaikan perasaan cinta yang tidak mudah bagi orang itu. Lagu ini menciptakan suasana yang mengingatkan pada hal-hal yang sudah terjadi, yang membentuk perlahan perasaan. Lirik lagu ini menyentuh tentang kompleksitas hubungan dan perasaan cinta yang tidak selalu mudah dimengerti, lebih-lebih diungkapkan. Dalam MV-nya, ke-12 member melakukan syuting di sebuah kapal yang berada di tengah laut. Hal tersebut menciptakan atmosfer romantis dan melankolis yang mengingatkan pada suasana musim panas di pantai dengan latar belakang laut biru yang bersinar-sinar. Itulah tadi makna dari lagu JKT48 Sayonara Crawl yang jadi single ke-24 mereka.